Seorang guru memberikan game untuk dimainkan dengan murid-muridnya. Ia berkata, "Baiklah anak-anak, ibu akan menyembunyikan sesuatu di bawah meja, dan ibu ingin kalian menebaknya. Yang pertama ini bulat dan berwarna merah. Ada yang tahu?" Johnny kecil mengangkat tangannya dengan penuh semangat ingin menjawab. Tapi guru itu mengabaikannya, karena tahu jenis jawaban yang akan Johnny berikan. Guru itu kemudian memilih murid yang duduk di belakang Johnny. Murid itu berkata, "Buah delima, Bu." "Salah, ini buah apel. Tapi ibu suka cara berpikir kamu." Sang guru kembali memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para murid. Tapi guru itu selalu mengabaikan Johnny. Johnny kecil mulai kesal karena sang guru selalu mengabaikannya. Terus dia berkata, "Bu, saya punya satu pertanyaan untuk ibu. Ketika masuk keras dan kering, tapi begitu keluar jadi lembek dan basah." Mendengar itu, sang guru sontak terkejut dan berteriak, "Johnny, itu menjijikan." Johnny kecil sambil tersenyum lebar berkata, "Bu, itu cuma permen karet, tapi saya suka cara berpikir ibu."